Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan membuat tutorial cara jadwalkan video kita upload di Facebook. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar setiap saya upload, teman-teman dapat notifikasinya. Jadi langsung saja kita buka Facebooknya. Jadi ini adalah halaman Facebook saya. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk membuat jadwal dalam penguploadan yang biasa saya lakukan ialah di sini ada foto atau video. Nah, kita klik. Nah, di sini jadwalkan postingan Anda dari Meta Business Suite. Lalu saya klik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah video-video yang sudah kita upload. Ini ada video yang saya jadwalkan untuk hari ini dan besok. Bagaimana cara menjadwalkannya? Ini ada yang dibagi-bagi ini per hari, ini bisa tinggal diklik atau bisa diklik dari sini. Buat biasanya cara yang cepat saya gunakan dan cara yang paling mudah dengan klik ini. Nah, ini hari Kamis misalnya, saya klik nanti akan muncul seperti ini. Nanti ini 19 Oktober hari Kamis jam berapa mau kita upload. Misalnya di sini kita ingin mengupload jam 12. Klik simpan. Ini 11 ya. AM itu pagi. Setelah itu kita tambahkan video di sini. Kita ataskan, kita tambahkan video. Kita unggah dari desktop. Kita cari video kita. Ini ya. Yang keempat. Ini proses penguploadannya. Nah, di sini kita tambahkan judulnya. Ini tambahkan deskripsi video kita jika teman-teman ingin menambahkan deskripsinya. Misalnya di sini ini merupakan salah satu. Setelah itu teman-teman pilih kemana apa nak foto mana yang akan nampil nanti. Misalnya saya ingin foto ini sudah 100%, lalu klik berikutnya. Oke, klik berikutnya. Ini jadwal kita tadi. AM ini untuk pagi. Ini proses pemeriksaan hak cipta di video kita. Apakah terkena hak cipta? Ini dapat teman-teman tunggu atau langsung diupload. Kalau cepat bisa ditunggu, kalau agak lama bisa langsung jadwalkan saja. Oke. Ini videonya sudah sangat mudah, bukan? Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.